Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat zuhur FISIP yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang penuh barokah salat zuhur berjamaah dan juga dalam momen Ramadan yang sebentar lagi kita akan mencapai kemenangan insyaallah. Bapak Ibu semua, tentu seperti yang kita ketahui bersama, di 10 akhir bulan Ramadan di sana ada keistimewaan yang kita sebut, yang sering disampaikan oleh Rasulullah, ada Lailatul Qadar. Ada 1000 bulan, ada 1000 keistimewaan yang kalau kita beruntung menemukan momen itu, insya Allah kita akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena setiap di malam itu menjadi malam-malam yang kalau kita memanjatkan doa, insya Allah pasti dikabulkan. Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang berbahagia, tentu menjelang memasuki berakhirnya bulan Ramadan, sisi lain kita bergembira, sisi lain kita bersuka cita, karena kita akan memasuki garis finish, kita akan memasuki Idul Fitri. Dan tentu kita berharap kita menjadi pemenang, kita menjadi juara di dalam pelarian kebaikan itu, di dalam apa namanya bulan kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menjadi pemenang? Insya Allah kita akan menjadi pemenangnya. Apakah kita akan mampu menjadi juara? Insya Allah kita akan menjadi juaranya. Karenanya yang terpenting dari berakhirnya bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita setelah melewati bulan Ramadan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan itu tercermin dalam bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Bagaimana kesalehan-kesalehan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harusnya tercermin di dalam bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Itulah pemenang sebenarnya. Itulah pemenang sejati. Dan kalau kita berada dalam titik itu, maka sebenarnya kita lah menjadi sang juara itu. Dan saya yakin insya Allah kita akan semua menjadi juara-juara itu. Yang kedua, akhir bulan Ramadan sisi lain menghadirkan kebahagiaan, tetapi saatnya bersamaan sebenarnya itu menghadirkan kesedihan. Karena kita ditinggalkan oleh sang kekasih, yakni bulan Ramadan. Karena kita tidak akan berjumpa lagi atau berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini. Dan itu berarti kita harus merasakan kesedihan. Karena itu Rasulullah mengajarkan di 10 Ramadan terakhir, kita dianjurkan untuk bisa i'tikaf. Kita dianjurkan untuk bisa merenungkan diri, merelevisikan diri dalam masjid selama 10 bulan Ramadan itu. Insya Allah kalau memang kita sanggup dan sebagai manusia terpilih, maka sebaiknya kita melakukan iktikaf di masjid yang dekat-dekat dengan rumah kita. Karenanya di akhir bulan Ramadan ini mari kita berdoa, semoga kita dijadikan menjadi sang juara dan semoga kita juga dipertemukan pada bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Karena dengan perjumpaan Ramadan di tahun-tahun mendatang itulah kemudian kita berharap kita diberikan istiqomah, kita diberikan panjang umur, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan mendatang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga sekali lagi kita menjadi pemenang di bulan Ramadan, menjadi juara di bulan Ramadan, dan kita semua dipertemukan pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.